What is that? It's a flamingo. Mm-hmm. Hola, assalamualaikum. Welcome back to my channel. I'm Saiful Hizudi. First time eh? Baru first time tengok eh? Ha, kalau baru first time tengok, jangan lupa untuk tekan subscribe button kat bawah ni. Bawah ni, sebab aku akan share more on art, fashion, food, travel. So kalau korang memang minat konten-konten macam tu, ha, memang tepat lah tu, korang tak salah tempat. Betul lah tu. Just follow. Tekan subscribe. Tekan. Yes, kenapa tak tekan lagi? Tekan. Sekarang. Tekan subscribe tu. Tekan. Yes, aku tahu dah almost sebulan aku tak produce video. So, kepada siapa yang follow aku rapat dekat aku punya Instagram, korang akan tahu few things that happening. Which salah satunya adalah aku punya baby Adrian Batisha masuk hospital. But alhamdulillah, berkat daripada doa korang, Adrian dah keluar. And second thing adalah one of my best experience, sebab aku berpeluang untuk have a coffee talk session dengan Khairul yang masak tu, yang masak tu. And yes, it is amazing opportunity sebab I have learned a lot of things. And the best part yang aku boleh relate adalah dia juga adalah seorang engineer. That I'm so inspired. One day nanti mungkin aku akan create just one video untuk share apa yang kami discusskan. Alright, so stay tuned. Okay, third thing yang happening adalah bakul yang aku letak roda, tujuannya untuk memudahkan isteri aku bawa baju kotor untuk dibasuh tu, went viral. Siapa beli sampai masuk ke sinar radio, sampai masuk ke PAMA and Telegram and everything, even in Twitter. Thank you very much guys, I really appreciate it. Ha, untuk today kita akan buat wainscoting yang tengah viral sangat sekarang tu. But the good part about today is that kita akan buat DIY wainscoting hanya menggunakan cable wire punya cover. So much cheaper, much easier sebab you don't have to cut apa tu, kayu. But the impact will be as good as the real wainscoting. For your information, rumah yang aku akan buat DIY ni adalah rumah abang ipar aku and rumah kakak aku, yang mana rumah ni lah yang aku stay dulu waktu aku awal-awal dapat kerja. This is the time that I give it back. So korang kena check this out. Stay tuned guys. Alright, korang boleh gunakan apps ni untuk tentukan warna cat mana yang sesuai dengan dinding korang, sebab kalau kau tengok dalam ni, dia boleh bagi the real time views of how your wall going to look like. Then dia ada pilihan warna yang mana korang boleh pilih ikut warna yang korang suka. Bila korang klik, dia akan appear. Awesome kan? By this, korang boleh pilih color yang korang suka dan baru korang beli cat yang sesuai dengan dinding korang. Alright, step kedua adalah design dan ukur. So korang boleh tengok contoh dekat internet and then korang boleh design and ukur based on minat korang. Alright, step ketiga adalah korang kena potong PVC casing tu mengikut panjang dan ukuran yang korang dah design tadi. And untuk memudahkan korang potong, korang boleh guna meter box ni sebab dia ada shape-shape yang tertentu yang mana memudahkan lagi dan mempercepatkan proses pemotongan. Okey, step keempat adalah gam dan tampan, dan kat sini aku nak tunjuk juga macam mana cara aku pasang silen yang aku beli dekat DIY dengan harga RM10.
Level indicator ni sangat penting untuk korang tahu whether korang punya tampalan tu tegak ataupun sengit based on the bubble yang ada dekat tengah. Then korang boleh tampal menggunakan tape sementara tunggu gum tu kering, alright? Okay, gap filler ni kita perlukan untuk meratakan bahagian-bahagian yang berlubang supaya rata lah nanti bila nak cat. Alright, basic penting yang korang perlu tahu pasal miscoating semua aku dah share. So now kita just proceed dengan design miscoating yang kita sketch earlier tadi. Let's go! Gunakan roller tu untuk make sure cat tidak terlalu tebal dan meleleh. Wow! Alhamdulillah, rajin anak-anak buah aku ni. Anak siapa lah ni? Alright, itu saja video DIY wainscoting on a budget which aku harap korang boleh buat sendiri lepas ni. And if korang nak beli barang-barang yang sama dengan apa yang aku beli tu, korang boleh check out dekat description below whereby aku... Ha, kalau tengok video yang sebelum ni, kalau korang follow rapat aku punya video, korang akan tahu yang aku ada buat giveaway spec ni yang seperti mana yang aku janjikan. Aku akan announce the winner in this video, in the next video, which is this video lah. So, without further ado, pemenangnya adalah The Hanafi. Dan aku menang kontes sebenarnya. Yeay. Jom kita buka. Oh wow. Oh really? Wow. Look at that. So terima kasih kepada Saiful yang bagi aku hadiah ni. Actually aku menang kontes sebenarnya. Dia ada buat kontes dalam YouTube channel dia. Aku akan letak kat sini YouTube channel dia. Korang pergi YouTube channel dia. Dia ada buat deco punya style, macam mana nak stylekan rumah korang tu, daripada rumah korang tu jadi zoo. Korang tengoklah YouTube channel dia supaya manfaat. Ah gitu. So aku nak kena pakai ke? Okay, aku buka sekarang. Dan wah, ada note lah. Apa ni? Congratulations, a humble gift from me. Have a great day ahead, Saiful Izzuddin. Oh, thank you so much bro, I really really appreciate that. Thank you so much. Oh, belakang ni ada apa? Ada spread love, positive vibe. Alright. Awesome. Okay. Oh, spread. Oh, aku nak pakai ke? Pakai lah. Kena-kena dengan aku. Oh my god, so weird. Oh, so weird. Oh. Thank you so much brother. Really really appreciate that. Thank you so much. So, dia ada buat content dekat YouTube juga.
dia punya YouTube, dan mana dia akan content current things yang happening in the world interesting. So you guys boleh check out, okay? Hari tu aku ada dapat parcel ni tau. Ni aku dapat parcel ni daripada my best friend daripada sekolah dulu. So aku nak tunjuk kat korang apa yang aku dapat. Check this out. Weh, lawa lah tu. Purple yet nice. Thank you very much Hazwan Hamzah. So korang boleh tengok juga dia punya Facebook, Niha. And dia actually ada buat juga servis barber. Dia boleh potong rambut korang. Ha, tu korang yang rambut sekabar-sekabar yang MCO tak potong lagi tu. Ha, yang mana yang duduk kat Johor tu, pergi rumah dia, pergi gunting rambut. Guys, check this out. Aku balik-balik rumah, tiba-tiba ada surprise ni, which is not from my wife. So untuk Happy Father's Day. What? Thank you very much. Really appreciate it. Kepada yang menghantar ni, semoga murah rezeki korang. Thank you. Thank you. And yes, if you like this video, tekan like dekat bawah tu. And kepada yang tak subscribe lagi, tekan sekarang. Tekan. Alright, see you guys again in future. Please again, spread love, spread positivity. Korang yang tengah tengok ni, korang dah subscribe ke belum? Belum? Korang boleh tekan yang bulat ni untuk subscribe to my channel, so that I will share with you lot more exciting video in future. Free je, tak payah bayar pun. And then korang boleh tekan yang ni untuk tengok video-video aku yang lain. Alright, thank you very much for your support. See you again in the next video. Take care.